Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada sore hari ini, yaitu tepatnya pas tanggal 12 bulan Oktober tahun 2023, dan tepatnya lagi pas tanaman CMK Lola ini usianya kurang lebih 92 hari setelah tanam. Dan aktivitas pada pagi hari ini yaitu seperti pada sore hari ini ya, seperti biasa. Pokoknya intinya tiap hari melakukan pemetikan CMK Lolai tiap hari. Dan alhamdulillah sore hari ini udah dapat segini bos ya. Ini yang udah dimasukin ke dalam karung. Udah ada 3 karung, dan di sini kemarin sudah dapat kurang lebih ya, kalau 3 ton ya udah lebih bos ya. Belum ini ya. Belum di total semua. Dan bisa kita lihat juga tanaman CMK Lola ini karena kurang air bos ya. Jadi ini nunggu-nunggu hujan ini bos. Ternyata kemarin yang di sana itu bikin sumur bor, bikin kolam, itu ternyata sampai sekarang masih ya telat air ya. Tetap masih telat air. Makanya cabai ini kekurangan air ya. Bobotnya kurang juga. Ya alhamdulillah disyukuri aja bos ya. Kalau nota tempat Ale ini kurang lebih sekarang ya sekitar 28 sampai 30 ribu karena notanya nota kosong di sini. Ini ada istri Alay. Ini ada Pak Hin sama Mama. Mak sehat, Mak? Alhamdulillah. Nah, di sana yang melakukan pemetikan ada teman-teman di sana ya. Ini karena sore hari sangat panas, jadi Alay males mau ke sana. Itu yang metik kalau 15 teman ya, ada di sana ya kurang lebih 15 teman semua. Ini CMK Lolainya. Dan di sini bos sudah lama juga Alay nggak bikin konten perawatan ya, karena memang karena kurang air, terus serangan ulatnya juga sangat bandel ya. Jadi di sini bisa kita lihat udah kurang air, daunnya pun ya dimakan ulatnya seperti ini bos ya, kayak ya nggak ada daunnya seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau seumpama ini nggak mati ya, kalau bisa apa namanya buah kedua, nanti malah daunnya malah bagus bos, karena nutrisinya fokus ke daun muda ya. Ini hanya informasi aja bos ya, ini usianya 92 hari setelah tanam. Nih motor-motornya teman-teman bos ya, tuh banyak ya tuh. Ini motor teman-teman ini. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.